Thank you for staying with us on Entertainment News. Sekarang ini ada Terry Putri yang akan menjelaskan apa sih arti kecantikan untuk dia. Menjadi seorang wanita sempurna adalah dambaan setiap wanita. Memiliki karir yang sukses, menikah, kemudian menjadi seorang ibu, dan aktif dalam beberapa komunitas menjadi bagian dalam hidup wanita untuk menjadi sosok yang sempurna. Berikut ini Terry akan berbagi cerita mengenai sosok wanita yang sempurna. Cantik itu lahir batin kalau buat aku, karena kalau lahir saja mau kita dipermak bagaimanapun juga, zaman sekarang kan teknologi kecantikan berkembang banget kan, orang tuh bisa merubah wajah gitu. Paran tapi kalau dalamnya nggak sehat, maksudnya dari sisi fisiknya nggak sehat, terus juga hatinya nggak tenang, pikirannya selalu galau, itu pasti akan keluar, kelihatan dengan sendirinya. Ya, jadi buat aku ya harus sempurna, sehat lahir batin. Kalau aku pribadi melihat seorang wanita sempurna itu kalau dia punya kehidupan yang sempurna juga. Maksudnya gak hanya dari sisi luar dia cantik, terus badannya bagus apa segala macam, tapi di balik itu dia juga punya badan dan fisik dan jiwa yang sehat. Maksudnya kesehatannya bagus, tidak hanya kesehatan kayak fisik tapi juga pikiran dan hatinya. Dilihat enak, tapi diajak ngobrol juga orang lain merasa nyaman, dan banyak yang bisa kita dapatkan dari orang itu gitu. Menginspirasi lah. No, at all. Kalau aku sih merasa, maksudnya yang namanya kita manusiawi punya kekurangan apapun, tapi dengan kekurangan itu at least jadi kita bisa belajar untuk berusaha jadi lebih baik. Walaupun contohnya sudah kerja di entertainment 15 tahun, orang pikir, ah udah lama banget, udah senior. Enggak, gue masih belajar, masih terus belajar. Gak cuma sama senior, sama yang baru-baru juga belajar. Jadi harus ada sesuatu yang dikejar terus gitu dalam hidup. Oh my God, I do love Victoria Beckham so much. Karena satu, dia cantik, dia talented, dia pintar, dia dekat dengan olahraga karena aku senang olahraga, dan dia ibu yang baik untuk keluarganya. Dan kalau kita ngobrol sama dia, dia tuh menginspirasi banyak orang. Nah, kalau tadi ada versi cantik menurut Terry Putri. Yes.